Dukhon itu kapan keluar? Ini yang bahaya nih. Itu masalah kabar dari Rasulullah SAW. Bahwa bumi ini akan diliput, dilapisi dukhon. Kabut asap. Dan itu hadis sahih. Kapan? Inna Allahu alam nih. Tapi tanda-tandanya ketika apa? Orang-orang sudah diberikan amanah tidak sesuai dengan keahliannya. Apa kata Rasulullah? Fantadir sa'ah. Tunggulah sa'ah itu. Ya, jadi itu salah satunya, Pak. Ya. Ketika kemaksiatan merajalela kepada Allah Subhanahu wa taala, para pemimpin-pemimpin ini kemaksiatnya terang-terangan. Nah, itu tunggulah. Ya, dah. Jadi seperti itu. Hadis itu sahih. Kapan waktunya? Dak paca kita nerawang, dak paca 2025, dak paca. Ya. Cuman kita itu harus mengimani itu dan kita itu harus mempersiapkan itu. Gitu loh. Dan berharaplah jangan ketemu dengan itu. Berharap mati dulu maksudku. Ya. Jangan ketemu dengan itu. Kalau ketemu dengan itu, dua ini. Ya. Kita jadi pasukan Dajjal atau jadi pasukan Al-Mahdi. Ya. Dua perkaranya. Dan kalau dia ketemu dengan Dajjal dulu, na'uzubillah itu. Ya. Jadi kita harus mengimani itu. Ya. Dan kapan terjadinya Allahu alam. Tapi tanda-tandanya Allah sudah berikan kita tanda-tandanya. Ketika kerusakan di bumi ini sudah semakin parah. Di dunia maksudnya ya. Bukan di bumi. Kerusakan di dunia ini. Dari segi akhlaknya. Ya, da. Bahkan kini mungkin ini kok nih. Makin parah. Beri SDG paca menghamili beri SMP. Mendirik dulu beri SDG main bulen. Kini lah main cewek. Dan bayanglah. Ya da. SD kelas 6 ku kita kadang main bulin. Ya kan? Mungkin ini main cewek. Pacar jadi anak. Parah dak kerusakan ini? Parah lah. Ya. Dak tahu berapa tahun ku dari SD sampai sekarang nih. Adalah sekitar 10 tahun, 20 tahun. Kita dak tahu 20 tahun ke depan macam mana. Apakah kerusakan itu semakin parah? Ya dak. Allahu alam apa yang akan terjadi. Yang penting kita menyiapkan itu. Gitu loh. Ya. Jadi seperti